Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Adiva ND turun di 7 Januari 2023 di Sukarame dekat tol. Kita lihat amunisi yang dibawanya. Spiker dulu. Spiker subnya turunkan 4 buah double planar dan 4 buah single planar. Jadi kalau dihitung menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 kali 18. Untuk atasnya nggak kelihatan ya karena lewat di atas tenda. Kita lihat dari samping. Oke, dari sini kita kelihatan. Untuk low mid height-nya kita turunkan double 15, 2 buah. Double 12, 2 buah. Double 10, 4 buah. Kemudian Twitter 8 buah itu ada di dalam Twitter itu. Oke, kita ke powernya. Oke, power yang diturunkan, power sub untuk 12 mata 18 tadi adalah 2 buah FA 10.000 by LDW dan Wisdom LX 10.000. Kemudian 2.15 dan 2.12 itu di cover oleh ND15 Pro. 2.10 4 buah nanti di cover oleh Wisdom AH 12.004. Twitter oleh Sound Standard CA4. Kemudian untuk panggung, sub panggungnya adalah di cover oleh FA 9.000. Kemudian platnya 4 buah plat itu oleh I6. Tasso I2 itu menghidupkan floor ya, menghidupkan floor. Oke, ini apanya? Ini mixernya. Kemudian ini manajemennya, kita pakai RDW RD4.8, Wisdom 4080, kemudian DBX untuk panggung ya. Yang untuk luar itu pakai RDW dan Wisdom. Hanya ini ya aksesorisnya. Aksesorisnya hanya ini. Oke, kita ke panggung, lihat komposisi panggung dan lampunya. Ini panggungnya pakai 2 floor. Kemudian subnya itu pakai 2.18 2 buah dan platnya 4 buah. Lampunya pakai beam 230 2 buah kiri kanan itu. Kemudian parletnya 6 buah di belakang RDW. Kemudian itu nggak kelihatan ya, di atas itu pakai TRF64 6 buah juga. Ini dikontrol dari tempat-tempat ngambil video ini, tapi nggak sempat kita ngambil tadi ya karena kemarin sibuk kita untuk setting sound, jadi nggak sempat ngambil video untuk yang lain-lainnya. Oke, inilah komposisi lampu kita dan panggung kita. Terima kasih sudah berkunjung. Salam Sound System Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.